Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ustazah. Oke, untuk satu kembali hari Khamis hari itu. Lepas tu Ustaz ada bagi latihan kan? Untuk hari ni, kita buat sama-sama latihan tu. Maknanya Ustaz tengok ramai dia yang tak siap. Jadi tak apa, untuk hari ni kita buat sama-sama latihan Ustaz bagi hari tu. Hari tu kita belajar tambah masa. Okey. Jadi kita belajar cara kita nak tambah masa. Tak kisahlah hari ke, jam ke, tahun ke, minggu ke. Mana nak tambah dia? Okey. Tiga latihan yang hari tu Ustaz dah bagi dah. Okey, kita cuba buat sama-sama. Macam mana kita nak tambah masa? Okey, hari tu Ustaz bagi tiga latihan. Ada buku macam ni yang macam apa 3 hari 15 jam tambah 4 hari. Tadi macam mana tak tulis lah. Saya tak pernah nombor yang kira, saya boleh kira dalam otak. Ustaz mute. Ustaz mute. Kau mute lah kan? Okay. Tak mute. Kita nak boleh tag ke? Apa Ustaz mute? Tak dengar. Kenapa Ustaz mute? Okey, semua dengar suara Ustaz lah. Ya, baru dengar. Okey, Ustaz, kita tengok soalan yang pertama. A, 1 hari 15 jam tambah dengan 4 hari 10 jam. Jadi kalau ada orang pada soalan, boleh buka, boleh unmute balik, boleh tanya. Okey. Masa kena kena pasti. Mana masa dalam soalan ni? Masa dalam soalan ni adalah hari dengan jam. Okey, ada dua masa dalam ni, hari dan jam. Jadi dalam bila kita nak buat jalan kira, kita kena keluarkan hari dengan jam ni. Okey, mana yang lebih besar, hari dengan jam? Hari lebih besar daripada jam. Jadi kita tulis hari dulu, jalan-jalan kira hari. Lepas hari tu kita tulis jam. Okey. Jadi kita buat jalan kira, kita mula dengan hari dulu, lepas tu baru kita buat jam. Okey, tengok 3 hari 15 jam. Dalam jalan kira yang pertama 3 hari 15 jam, hari berapa hari dah? 3 hari 15 jam. Tulis macam tu dulu. Kena asingkan hari dengan jam baru boleh jawab. Okey, tengok yang seterusnya pula. 4 hari 10 jam. Jadi kena letak sebaris dengan masa yang kat atas tadi tu. 4 hari letak bawah 3, 4 hari 10 jam, 10 letak bawah 15. Sebab apa kena buat beza hari dengan jam ni? Supaya kamu tak tertukar jawapan, pengiraan tu tak tertukar antara hari dengan jam. Dia bukan kira macam tambah tolak macam biasa sebelum. Okay, jadi kita dah asingkan dulu, okay, barulah kita buat garis letak. Kita jalan kira ni tambah, so kita tak tambah. So bila dah tambah, kita tambah macam biasa. Tapi ingat, kena tambah ikut tempat dia. Jam kena tambah dengan jam, hari kena tambah dengan hari. Okay, 15 tambah dengan 10. 15 tambah 10 apa? Okay, 5 tambah 0, 5, 1 tambah 1, 2.
Okey, jadi jawapannya 25. Okey, yang tu kita berhenti dulu dekat jam. Kita tengok hari pula. 3 tambah dengan 4. Mudahlah. 3 tambah 4, 7. Okey, jawapan dia 7 hari 25 jam. Tetapi, ingat balik. Tengok yang kecil jam. Dalam satu hari ada berapa jam? Cuba ingat balik. Dulu saya ada bagi dah. Dalam satu hari ada berapa jam? 24. Bagus. Dalam satu hari ada 24 jam. Tengok jam yang ada kat sini. Lebih ke? Lebih dari 24 ke kurang? Lebih. Lebih. Jadi kalau lebih, jam yang ada kat sini ni, kamu kena tolakkan dengan 24. Okey. Lepas kamu tolak, pastikan lepas kamu tolak 24 jam, kamu kena tambah satu dekat hari. Sebab apa kena tambah satu dekat hari? Apa boleh jawapan boleh buka mic? Sebab 24 jam sama dengan satu hari. Bagus. Sebab 24 jam sama dengan satu hari. Jadi kita nak pindahkan 24 jam yang ada dekat jawapan 25 ni, kita pindahkan satu kepada satu hari, kita pindahkan dekat bahagian hari. Jadi dekat jam kita tolak 24, dekat hari kita tambah satu. Jadi kita kira balik sekali lagi. 25 tolak 24 berapa? 1. 7 tambah 1, 8. Jadi jawapannya 8 hari. 8 jam. Jam. Bagus. Jangan lupa kamu punya tanda ataupun hashtag kamu lah. Okay. Okay. Seterusnya. Soalan B pula. Okay. Yang ni soalannya 9 minggu 6 hari tambah dengan 9 hari. Okay. Macam biasa kena bahas dulu. Apa masa yang ada dalam ni? Minggu dan hari. Okay, ada dua. Jadi kita tulis dulu dalam kira minggu. Lepas tu hari. Ingat bila nak jawab mesti kena buat macam tu dulu. Okay, sekarang kita tulis minggu. Yang pertama 9 minggu 6 hari. Okay, 9 duduk bawah minggu, 6 duduk bawah hari. Yang seterusnya 9 hari sahaja, minggu tak ada. Jadi kita letak dekat hari je lah. Jadi sebab tu kamu kena tulis ni penting. Kalau tak, kalau kamu tak tulis minggu dan hari ni, 9 kamu letak dekat minggu, boleh tak? Salah lah. Sebab dalam ni 9 hari. Jadi kena letak bawah bahagian hari. Okay semua? Okay, jadi kita tambahlah macam biasa. 6 tambah dengan 9 berapa? 15. Okay. Ha, ingat betul ingat. 15 jangan pergi letak satu dekat atas ni. Tak boleh. Tak boleh eh. Tak boleh letak satu dekat atas ni. Sebab yang ni kita buat bahagian hari dulu. Kita kena selesai dengan bahagian hari baru kita buat minggu. Okay. Minggu. 9 tak ada tambah apa. Jadi 9, 9 minggu juga. Okay. Kita dah jawab kat sini. Sebelum kita habis, kita kira dulu. Dalam satu minggu ada berapa hari? 7. Oh, bagus. Dalam jawapan ni lebih daripada 7 lah. Lebih. Jadi macam biasa kena tolak dengan 7. Tolak dengan 7. Dekat minggu ni tempat satu. Minggu satu. Ha, tahu. Tahu tak buat? Nombor tu audio. Milan tambah 1, 10. Tengok lagi dekat bahagian hari. Lebih daripada 7 ke tak? Lebih. Lebih. Kita tolak lagi dengan 7. Kalau dah tak muat dah kat situ. Ya? 9 minggu 1 hari jawapannya. 11 minggu 1 hari. Baik, tengok betul-betul. Okey. 12, sekolah 12 1 tahun. Tadi jawapan dia 9 minggu 15 hari. Tadi kita tolak 7 dekat 15 ni. 9 kita tambah 1. Jangan lupa. Bila kita tolak 7, tolak dengan minggu, dekat minggu kena tambah 1. Jangan tak tambah. 15 tolak 7 8, 9 tambah 1 10. Dekat hari ni lebih daripada 7 ke tak? Lebih. Kita tolak lagi dengan 7. Tolak lagi dengan 7, minggu jangan lupa tambah lagi 1 minggu. Okey. Tolak 7 mesti tambah 1 dekat minggu. 11 minggu 1 hari. Okay. 8 tolak 7 1, 10 tolak 1 dah 10 tambah 1 apa?
11. Jawapan. Dekat minggu. Dekat hari. Lepas pada 7 ke tak? Ha? Oh, ya. Tak ada kan? 1. Jadi tak payah tolak dah lah. Jadi jawapan dia. Tengok 11. Minggu pada 11. 11 minggu. Berapa hari? Sebulan tu. 1 hari. Okay. Okay macam tu. Ingat. Kena tolak 7. Jadi kalau kurang daripada kalau lebih daripada 7 hari kena tolak 7. Lepas tu bila dapat jawapan, lebih lagi, tolak lagi 7. Tapi kalau kamu boleh nampak 15 dalam seminggu ada 7 hari. Tapi kalau 2 minggu 14 hari, kamu terus tolak 14 pun boleh. Tetapi dekat minggu kamu kena tambah 2. Jangan lupa. Sebab 14 hari tu 2 minggu bukan 1 minggu. Tapi kalau kamu tak pasti, tak ingat lagi, tak pasti, kamu buat macam ni. Tolak satu-satu. Tolak 7 dulu. Lepas tu, lebih lagi daripada 7. Tolak lagi 7. Sampai bawah, ha, okey, baru tak lebih daripada 7. Barulah ini kira-kira jawapan akhir kamu. Okay. Jawapan asalnya 2 bulan 3 hari. Dapat jawapan lain tak? Aram, macam mana dia dapat 9 minggu? Okey, tengok betul-betul lah. Lebih di 10 minggu, jadi... Okay, baik. Seterusnya, tengok nombor soalan C. 7 tahun, 8 bulan, tambah 5 tahun, 10 bulan. Okay, macam biasa, kena pasti apa masa yang ada dalam ni. Tahun, bulan. So, kita tulis tahun, bulan. Okay, ambil salah satu tahun dulu. Yang pertama, 7 tahun, 8 bulan. Jadi, 7 letak bawah tahun. 8 letak bawah bulan. Seterusnya, tambah 5 tahun 10 bulan. Jadi 5 letak bawah 7 sebab ni tahun. 10 letak bawah 8 sebab ni bulan. Lepas kita dah asingkan, barulah kita tambah. Okey, ingat kena buat macam tu. 8 tambah 10 ke? 8 tambah 10, 18. 18. Tambah 5 ke mana? 12. 12. Okey. Baik, kita dah selesai. Tengok dulu. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? Yang boleh? 1 tahun ada 12. 12 bulan. Bagus. Okey, kita tengok jawapan bulan. Lebih daripada 12 tak? Lebih. Okay. Jadi macam biasa kita tolak dengan 12. Bila kita tolak 20, kita jangan lupa tambah 1. Okay? Mesti kena buat. Jangan lupa. Jangan lupa tambah 1 ni. Kalau tersilap, lupa ni salah jawapan. 16 tolak. 18. 8 tolak 2 apa? Jadi 6. 6. 1 tolak 1, kosong lah. 12 tolak 1. 12 tolak 1, 1 lah. Okay, tengok dalam bulan. Lebih daripada 12 ke tak? Tak. Tak. Jadi mudahlah jawapan dia. 6 bulan. 6 bulan. Kalau yang tak ada buku tu macam mana? Tak ada buku? Ada yang tak ada buku ni ya? Alamak, tak ada. Kalau yang tak ada buku nanti mesej Ustaz. Nanti Ustaz bagi gambar. Okay? Baik. Yang mana buku WhatsApp Ustaz. Ustaz lagi 4 hari 10 jam. Tambah dengan 20 jam. Tambah 2 hari 12 jam. Yang terdiri. Apa Ustaz boleh dulu? Ustaz boleh dulu. Ustaz boleh dulu. Tak berapa? Bersebab 154 dekat latihan yang Ustaz bagi hari tu. Apa? Tengok dekat Ustaz dia dulu.
yang berapa? Dah banyak kali anak dia ni dia yang ikut ombak ni. Tengok dekat buku kertas Ustaz dulu. Kamu tengok. Lepas ni, kamu salin dalam kertas. Kamu salin dalam kertas. Oh, hari baik. Tambah dengan 20 jam. Tambah dengan 2 hari 12 jam. Okey. Macam biasa, kena bagi apa masa yang ada dalam ni dulu. Hari dengan jam. Jadi, kita selanjutnya kita hari jam. Okay, baru kita tengok yang pertama. 4 hari 10 jam. 4 duduk mana? 4 duduk bawah. Ha? Bawah hari. Ya, boleh WhatsApp dan Zoom. Seterusnya, 20 jam. WhatsApp dan Zoom. 20 jam. 20 ni nak duduk bawah 4 ke bawah 10? Bawah jam. Bawah 10. Bawah jam. Betul. Bawah 10 ni. Yes. Bawah hari. Jadi ni jam. Okay, seterusnya. 2 hari 12 jam. 2 lah tak mana? Bawah 4. Bawah 4. Tapi bawah sikit lagi ya. Sekali atas ni. 12? Ni apa? Kita asingkan. Hari lah kita tambah. Okay. Semua tambah kan? Ni tambah. Ni tambah. So kita tambah je lah sekali. Okay. Kosong tambah kosong tambah 2 berapa? 2. 2. 2. 1 tambah 2 tambah 1. 4. 4. Okey. Ha? Seterusnya 4 tambah 2? 6. 6. Okey, dah selesai kat sini. Kena pasti dulu. Satu hari ada berapa jam? 24. 24. Ni lebih ke tak? Lebih. Okey, so kita tolak 24 dulu. Tolak 24. Bila kita tolak 24 kat sini kita nak buat apa? Biar kosong. Tambah 1. Tambah 1. Okey, jangan lupa. 3. 2 tolak 4 tak boleh. Pinjam dekat 4 jadi 3. 12 tolak 4 berapa? Tadi dah set lazul. 4 jadi 8. 8. 3 tolak 2? 1. 1. Okey, 6 tambah 1? Oh. 7. 7. Okey, 18 ni. Dah lebih 24 ke? Kurang? Kurang. 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 7 hari. 18 jam. 18 jam. Okey. Okey, nanti sekejap lagi. Boleh salin apa ni latihan ni atau kita bisa ambil gambar. Kamu salin dalam buku tulis kamu. Okey, sekali satu lagi last. Belum kita nak kena habis. Ambil yang nombor. Kita ambil F lah. Jadi yang baik. Dan 9 tahun. Satu dekat lambat. Ustaz. Ya, saya. Yang tadi tempat sama-sama kita masuk. Jelaslah. Tak ada apa? Tadi kita buat sama-sama kita termasuk termasuk latihan. Ya, termasuk. Termasuk dengan yang mana saya tambah 2 lagi ni. Okey. Kita tambah 2 ni. Lagi satu lagi ni, kita buat sama-sama juga. Okey, tak apa lagi-lagi ni. Ini yang kita buat ni, saya akan ambil gambar, saya bulan dulu kat seluruh. Nanti kamu boleh tengok, faham dan salin. Okey, orang marah. Okey. Soalan yang seterusnya, soalan F. 29 bulan, tambah dengan 9 tahun 10 bulan, tambah dengan 6 tahun 4 bulan. Okey, dalam ni, kena kasi masa dalam ni. Apa masa yang ada dalam ni? Ada... bulan dan dengan ada tahun. Tapi kena biasanya kalau kita masa mesti kena ada dulu bulan dan tahun. Okey, tapi bila tulis kamu tulis bulan dulu ke tahun dulu? Tahun. So, sebab apa kita tahun lagi besar Okay.
pertama. 29 bulan. Kita ni letak kat bawah ni boleh ke? Tak, bawah bulan. Bawah bulan. Bagus. Kena kasi betul-betul. Okay, seterusnya. 9 tahun, 10 bulan. 9 letak mana? 9 bawah tahun. 9 tahun, 10? Bulan. Bawah bulan, 11. Okay, seterusnya. 6 tahun, 4 bulan. 6 dekat? Tahun, 9. 4 dekat? Dan alhamdulillah, bagus. Okay, dah siap. 9 tambah 0, tambah 4 berapa? 9 tambah 13. 13. Tak ada. 1 tambah 2 tambah 1? 4. 4. Bagus. 9 tambah dengan 6? Dan tambah 6, 15. 15. 15. Dah selesai. Tengok dekat bulan. 1 tahun ada berapa bulan? 12. 12. Tak boleh lebih. Kita tolak dengan 15. Kita tolak sikit-sikit tak apa. Bila kita tolak sini 12, sebelah ni kita buat apa? Sama satu. 3 tolak 2? 3 tolak 2. Tak boleh. Tak boleh. 3 tolak 2, 1. Boleh lah. 4 tolak 1? 5. 3. 5 tolak 1? 16. 31 ni lebih daripada 12 lagi? Lebih lagi. Lebih lagi. Tolak lagi 12. Tambah 1 kat sini. Jangan lupa tambah 1. 31 tolak. Pinjam 1 dekat 2. 11 tolak 2 berapa? 9. 9. 2 tolak 1? 1. 1. 16 tambah 1? 17. 16. Lebih daripada 12 lagi ke tak? Lebih. Lagi. Tolak lagi 12. Ha. Kalau dia kena tolak 3 kali, kenalah tolak 3 kali. 17 kena tambah dengan 3. Betul lah? Betul. Ha? Tolak tambah 3? Tambah apa? Tambah 1. Ya. Ha. Tengok. Ustaz belajar. 9 tolak 2? 9 tolak 2 jadi 7. 17 tambah 1? 8. 18. Okay. So kita boleh berhenti. Jadi jawapan dia, berapa bulan? Berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun, berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan. Okay, alhamdulillah. Yang ni cara untuk nak jawab soalan tambah masa. Pemirsa jangan lupa kena pasti dulu apa masa yang ada. Tulis masa yang besar sebelah kiri, masa yang sebelah kanan. Bila masa yang kecil, lepas tu bila masa kecil boleh tengok. Boleh tolak dengan berapa tahun. Jumlah tahun kat sini. Okay, baik semua. Alhamdulillah, kelas hari ini selesai. InsyaAllah hari ini kita akan sambung bahagian tolak pula. Halo, sama je. InsyaAllah kita boleh tunggu hari Khamis ni kita masuk bahagian tolak pula. Okay, baik semua. Alhamdulillah. Buka video boleh? Buka video. Semua buka video. Ambil gambar. Buat pisir tangan. Okay, baik. Okay.